Sekarang kita meluncur. Oke. Sekarang kita meluncur ke Siliwangi, guys. Gerombolan. Segerombolan kelaparan ini. Oke, guys, kita mampir dulu ke Gramedia, guys. Ini si tukang gambar, guys, ya. Jangan lupa di follow TikToknya pada _art. Yang mau request gambar-gambar anime, ayo. Yang mau request gambar-gambar anime, nanti digambarin nih sama si Bang Dei. Si Alma bukan beliin tempat pensil, beliin mah pensilnya sapabrik. Nah, pulang sekolah, hayo weh, habis pensil teh, hilang deh. Berat. Harus dibeli sama pabrik. Nah. Oke, guys. Jadi barusan di audisi di sini stiknya kan udah nggak ada. Jadi sekarang kita menuju audisi yang di Siliwangi, ya. Barusan udah ke Gramedia dulu. Belanja. Sekarang kita lanjut ke audisi Siliwangi. Awas dede kejepit. Awas. Nah, guys. Kita masuk ke audisi lewat sana katanya. Mau ke ODC? Iya. Kali parkirnya di belakang. Iya. Itu yang masuk lewat situ. Tulisannya kan Tenen Bakery. Ya. Masuk yang lewat sini, Mi. Nah, audisinya kita yang ini, guys. Ya, yang awal, yang pertama. Di sini. Aduh, setelannya enggak banget nih. Kita lihat Bi, setelannya Bi. Buat makan stik di sini. Nah, di sini ada saung Mang Dudinya sekarang, guys. Penuh Sunda. Katanya. Turu. Di mana? Tuh di situ. Dede jangan dibuang, Dek. Ini tadi kijang merah ini juga ada tadi, ada di sana. Ya, no bosnya. Kiri aja terus kiri, lurus. Lurus. Dikit lagi, oke. Dikit cukup. Lagi, oke, cukup. Ya. Oke, assalamualaikum. Oh. Yuk, kita turun, guys. Kita makan steak. Ada burungnya. Banyak burung-burung di sini, mah, guys. Hello. Hah? Di sana? Terserah. Sini, emang kenapa? Di sini emang kenapa? Bisa emang di sini? Bukan. Ini dingin gak? Enggak sih. Enggak dingin? Enggak. Di sana aja? Enggak dingin. Enggak dingin. Di mana tuh? Enggak dingin di sini. Enggak. Di sana. Kalian sholat di sana ya, Bim? Sholat di sana ya? Sholatnya di sana kan? Itu yang apa itu, Mak? Ini suasananya, guys. Suasana baru di audisi. Itu si obosnya, guys. Ketemu lagi. Ya, kita cari tempat duduk dulu. Oh.
Yang gak ada gajinya? Vendor. Tapi adanya yang e-sport di... Ya, habis juga. Adanya yang import aja. Oh, ya udah. Yang kecil aja. 100 gram aja. Yang satu pakai mashed potato. Mashed potato. Abang mau pakai mashed potato atau mau pakai french fries? Mashed potatonya di sini juara banget, guys, ya, kalau di audisi itu. Mas potato terbaik pokoknya ada di audisi. Jadi yang dua pakai mas potato, yang satu lah. Oh, yang ini abang itu diambil sausnya mau apa? Bintang berani. Tapi nggak tahu turunan dari siapa ini, bisa ngegambar? Nggak bisa ngegambar? Belajar manganya. Si Ami nggak bisa. Ini ujuk-ujuk bisa ngegambar, weh. Turun nanti mana, coba? Anak siapa anda itu? Hur! Hur! Hur, dilempar-lempar. Hur, dilempar-lempar. Nah, menunya udah datang, guys, makanannya. Ini apa itu deh? Tenderloin. Tenderloin 100 gram. Import. Nah, ini mas potatonya juara banget tuh. Ini ramen. Ini sama. Pokoknya ini juara lah. Yang diapain? Potongin. Ya. Oke. Ini kita lihat dulu nih teksturnya, guys, ya, tekstur mas potetonya. Lihat, juara lah ini mah pokoknya. Abi dapat endorse? Enggak, enggak di endorse sih. Tapi ya udah. guys. Pokoknya kalian harus coba ini mas potato terbaik sesuka bumi, ya, Mi, ya. Nggak ada duanya lah pokoknya nih. Udah nyobain di beberapa tempat di Sukabumi. Ini mas potato terbaik ada di audisi. Coba, Mi. Makan, Mi. Teksturnya lembut banget. Creamy, benar. Pernah ada di tempat lain, ini masih ngegerenjal-ngegerenjal gitu lah. Jadi nggak lembut gitu. Ini mah lembut banget lah pokoknya. Ini mah murni dari lubuk hati yang paling dalam, soalnya nggak di-endorse. Nggak di endorse, bang. Murni ini mah, bang. Udah lah, kita lanjutin lagi makannya. Sedih kalau ngomongin endorse mah. Potongan daging terakhir. Nah, ininya nih. Paling juara mas potatonya. Lembut banget. Kumer. Kumer di mulutnya. Yang kayak udah kolot isu. Yang kayak kakek-kakek. Ini cocok buat dari kakek. Iya kan, mau lagi dimakan sama kakek-kakek. Nggak usah. Nggak usah dipunyai, ini mah lumet di mulut. Abi, nggak dapat endorse.
Al, abang, dede. Nanti linknya dikirim si Ombud. Biar dapat endorse. Oke, okay, guys. Sekarang kita pulang. Udah Mi, udah 2. Ini udah rungsing, ini udah ngantuk ini teh. Balada anak 4, lihatlah. Ya, sekarang kita pulang, kita beristirahat. Karena ini udah riwul, pasti mau nenek, mau bobo. Jadi Abi yang mau mobil. Ada. Ya enggak apa-apa sih, mana. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana, Mai? Bilangnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye. Sampai jumpa.